Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Trade Design. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang ukuran garasi mobil Avanza. Nah, pertama kita harus tahu dulu ukuran mobil Avanza. Bisa Avanza versi lama atau yang terbaru. Ini sebagai contoh saja, saya contohkan mobil Avanza Veloz. Ini memiliki panjang 4.395 mm atau kalau dimeterkan 4,395 mm. Untuk lebarnya sendiri 1750 mm atau 1,75 meter. Kemudian untuk tingginya, ini tinggi mobilnya 1,7 meter atau 1700 mm. Nah, untuk ukuran garasi minimalnya kita bisa pakai acuan. Nah, untuk ukuran panjang garasi rumusnya panjang mobil ditambah 1 meter. Nah, maka kita dapat panjang garasi 4,395 meter ditambah 1 meter berarti 5,39 meter. Kalau dimiliki berarti 5.395 mm. Nah, ini untuk panjang minimal. Sekarang untuk lebar garasi sama, ini bisa ditambahkan 1 meter. Nah, jadi lebarnya 2,75 meter. Nah, untuk tingginya, tinggi garasi, misalkan dari sini, di misalkan atap atau plafon, bisa ditambahkan 1 meter atau 1,5. Jadi 1,7 ditambah 1. Berarti 2,7. Ini untuk tinggi garasinya 2,7 meter. Atau bisa digenapkan 3 meter. Nah, ini untuk ukuran garasi minimal. Jadi ditambahkan 1 meter. Lebih baik dilebihkan. Denah garasinya. Di sini misalkan pintu. Di sini pintu depan. Bisa pintu geser atau model bukaan seperti ini. Nah, bisa menyesuaikan ini lebar pintu. Lebar pintu ditambah panjang mobil. Kemudian bisa ditambahkan di sini kasih space 20 cm. Nah, di sini juga sama. Ini lebar pintu, jika pintunya dibuka seperti ini, tambah lebar pintu, dikasih space dari sini, dari spion ke dindingnya 20 cm. Nah, sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mau tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus video yang lainnya di playlist. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.